aman buat kalian untuk berenang juga. Oke, yuk kita lanjutkan ke area Taman Pangandaran Sunset. Gak perlu lama, saya bosan lihat mukanya Teh Ai. Tonton, tonton mukanya Teh Ai paling jelek itu di antaranya. Tonton, tonton. Tonton, dengekeun, dengekeun. Ya. Itu namanya Teh Ai tuh. Orangnya hitam, gemuk, ya. Dia putih pakai pemutih, jangan salah. Nah, ini aja jangnya ya. Oke. Banyak ibu sudah informasikan di seputaran pusat perbelanjaan Anjung Sari, dan sekarang kita akan meluncur ke area Taman Pangandaran Sunset biar kalian juga mengetahui informasi seramai apakah Pangandaran di hari ini di tanggal 5 Januari 2023. Dan terima kasih buat cewek-cewek cantik yang nonton barusan ya, jangan lupa di share ke sosial media, jangan lupa di like dan di subscribe, oke? Atau kalian juga bisa masuk ke channel kedua Kibo, yaitu Live Kabar Pangandaran, di mana akan kasih kabar juga seputaran Pangandaran di setiap sorenya pukul 5 secara real time atau siaran langsung. Wah, rame lagi nih di depan Krishna. Tapi kayaknya kita nggak ke pantai ya. Ini sudah mulai terasa panas, menyengat, nanti gosong yang ada ya. Kita keliling aja untuk menuju ke area pos 5 atau Taman Pangandaran Sunset. Nah, buat kalian yang mau liburan, silahkan liburan, nggak usah takut sebelum liburan daripada kalian termakan isu-isu yang tidak benar. Kalian sebelum berangkat untuk liburan ke Pangandaran, mohon dicek. Cek di YouTube, di pencarian Pangandaran hari ini atau Pantai Pangandaran. Banyak para kreator yang menginformasikan secara siaran langsung situasi dan kondisi yang ada di Pangandaran. Jadi yang mau liburan silahkan liburan. Yang ada di jalan semoga sampai di tempat wisata kami di Pantai Pangandaran. Buat yang belum, jangan melongo terus ya, jangan nonton terus. Ayo planning, planning, nabung, 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 nabung. Liburan ke Pangandaran. Yuk. Kita sudah sampai di area pos 5 atau Taman Pangandaran Sunset, di mana tempat tongkrongan saya depan Hotel Grand Tirta ya. Banyak sekali Kibo, saya nyari susah bohong. Nyari Kibo itu gampang. Kibo setiap live itu bilang ada di depan Grand Tirta Hotel. Tuh, lihat di sini, alhamdulillah ya, pagi hari ramai juga kendaraan. Mana Afiah, mana? Nih. Ini di pos 5 nih, Afiah. Afiah Anan masih nonton. Yuk, kita liatin dulu ya ke Afiah Anan. Nah, ini kondisinya, situasinya di area pos 5. Ada Teh Ai juga. Halo, si Hai. Selamat pagi, Teh Ai. Nah, mana Afiah? Afiah hadir nggak?